Francesco Bagnaia atau Pecco akan berebut gelar juara dunia MotoGP tahun 2023 dengan Martinator George Martin. Kedua pebalap penunggang motor Ducati itu saling bersaing ketat untuk menjadi juara dunia 2023. Kilas balik beberapa tahun ke belakang, di mana Pecco dan Martinator pernah sama-sama membela satu tim yang sama. Mereka pernah satu tim di kelas Moto3. Pada tahun 2015, Pecco dan Martinator sama-sama membela Mapfre tim Mahindra di kelas Moto3. Kemudian di 2016 keduanya juga membela tim yang sama yakni Pool dan BR Apsar Mahindra tim. Masuk ke musim balap 2017, Pecco naik kelas ke Moto2 membela Sky Racing tim VR46. Sedangkan Martin masih merintis karir di Moto3 hingga tahun 2018. Pada tahun 2018 keduanya menjadi juara dunia namun dalam kelas yang berbeda. Martinator menjadi juara dunia Moto3 2018 di Grand Prix Malaysia. Beberapa jam setelahnya Moto2 Malaysia, Pecco menjadi juara dunia di kelas tersebut. Kemudian pada tahun 2019, Francesco Bagnaia yang pertama kali masuk ke kelas MotoGP di tim Pramac Ducati. Sementara Jorge Martin baru masuk ke kelas MotoGP di tahun 2021 silam. Kini baik Pecco maupun Martin tengah memperebutkan gelar juara dunia untuk kelas utama yakni MotoGP 2023. Keduanya tidak bermusuhan namun persaingan cukup ketat, meskipun berada dalam naungan yang sama yakni Ducati.